bahwa telah ada pembelian berupa bibit atau prekursor atau bahan sintetis untuk campuran tembakau. Diketahui bahwa campuran sintetis tersebut biasanya akan diproduksi dan digunakan untuk bahan narkotika. Dari kecurigaan tersebut, kemudian Kanitreskrim bersama tim melakukan penyelidikan dan kemudian didapatkan informasi ada salah satu warga pesanggerahan yang melakukan produksi atau mengolah bahan tersebut untuk diproduksi. Dari hasil penyelidikan, kemudian mendapatkan satu tempat tinggal yang dicurigai sebagai tempat produksi dari tembakau sintetis tersebut. Kemudian Kanitreskrim dan tim berhasil mengamankan satu orang atas nama NN atau inisial V, seorang wanita, telah memproduksi tembakau sintetis dan dikemas dalam bentuk atau dalam bungkusan berbagai macam ukuran. Dia bekerja sendiri ya, selama ini dia sendiri setelah ditinggal pacarnya. Ya, dia melakukan produksi sendiri, membeli sendiri, kemudian ada beberapa bahan yang dia beli offline maupun manual ya, ada yang dijual atau membeli bahan dari online. Semuanya dijual melalui media sosial maupun dijual melalui online. Dari hasil penyelidikan ternyata yang bersangkutan melaksanakan produksinya dimulai pada bulan Maret tahun 2021 terinspirasi dari mantan pacarnya, di mana mantan pacarnya juga melakukan produksi yang sama dan telah dihukum di lembaga pemasyarakatan. Total barang bukti yang disita, baik itu bahan baku maupun yang sudah dikemas dari berbagai macam ukuran, ada 37.500 gram atau kalau dibuat kilogram 37.500 kilogram ya, itu rekan-rekan. Dan terhadap pelaku kita sangkakan dengan pasal 113 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.